Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasaru wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Saudaraku kaum muslimin muslimat, para santri, para asatizah, para masyayikh, para pimpinan perguruan Darul Ulum Persatuan Umat Islam Kabupaten Majalengka, mobil khusus yang saya hormati, saya muliakan Ketua Umum PUI, sahabat kita dan guru kita Kiai Hasan Nur Hasan Zaidi hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, amin, memberikannya kekuatan istiqomah dalam perjuangkan dakwah, perjuangkan aspirasi umat, dan insya Allah kita nobatkan beliau kalau Kiai Nonop Hanafi sebagai komandan jalan kaki santri dalam gerakan 212, maka hari ini saya ingin kita semua menobatkan Kiai Nur Hasan Zaidi ini sebagai komandan jalan kaki santri untuk Bela Al-Aqsa. Setuju? Bela Al-Aqsa jalannya sampai ke Baitul Maqdis. Takbir. 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 Jadi ngalahin Kiai Nonop nanti ini. Dan nanti diangkat derajatnya lebih dari Kiai Nonop. Masya Allah. Kalau kita membela Baitul Maqdis. Amin ya Rabbal Alamin. Saya hormati, kita muliakan guru kami Kiai Haji Nonop Hanafi, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 dan juga Anharul Ulum. Nah, kalau Anharul Ulum, beliau ini yang megang sendiri, kira-kira begitu, ya. Kalau di Miftahul Huda, loba kiaina gitunya. Nah, terutama ipar-iparnya itu. Kalau Anharul Ulum, ah, beliau pegang sendiri. Kita doakan mudah-mudahan Anharul Ulum semakin bertambah maju, bertambah jaya, dan insya Allah dapat melahirkan kader-kader umat, kader-kader yang dapat memperjuangkan aspirasi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati sahabat saya Ustaz Dr. Irfanul Hakim, seluruh pimpinan perguruan Darul Ulum PUI yang tidak saya sebutkan nama satu persatu, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Mari kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku semua yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kita ambil pelajaran dari kelahirannya Rasulullah? Jangan kita umat Islam hanya menjalankan rutinitas. Rutinitas tiap tahun peringati Maulid dari satu kenduri ke kenduri yang lain, dari makan ke makan yang lain, ya. Jangan hanya kita keliling, biasanya kalau di Jakarta tempat saya itu, atau mungkin juga di tempat-tempat yang lain, ya, perayaan Maulid Nabi itu hampir tiap hari diadakan di berbagai tingkatan, bahkan bukan hanya di bulan Rabiul Awal, tapi juga bahkan sampai melebihi bulan Rabiul Awal. Isinya, ya, dari makan ke makan. Kita jangan hanya menjadikan peringatan Maulid ini hanya sebagai semacam hiburan atau pelarian. Jangan seperti diibaratkan oleh pepatah Arab. Ya, ada pepatah Arab itu dulu saya dapatkan di bangku kuliah mengatakan, jangan sampai kita itu berputar-putar tanpa tujuan seperti
Keledai, tahu keledai? Keledai berputar di area penggilingan gandum, muter aja di situ. Ada gandum atau nggak ada gandum, dia disuruh muter aja. Ya, jadi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan sesuatu yang menjadi spirit roh perjuangan untuk umat Islam. Tadi sudah digambarkan oleh ketua umum bahwasanya dulu spirit peringatan Maulid Nabi ini adalah untuk mengusir penjajah. Ketika tentara salib menguasai menjajah Baitul Maqdis, maka momentum perayaan dan peringatan Maulid Nabi SAW itu digunakan oleh penguasa, oleh ulil amri untuk memompa semangat berjihad Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada beberapa riwayat sejarah yang versinya berbeda-beda. Siapa yang pertama mengadakan peringatan Maulid Nabi ini? Ketika masa siapa? Kemudian untuk kepentingan apa? Tapi saya rasa itu tidak penting. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita menjadikan setiap momentum itu, kita gunakan momentum-momentum besar dalam Islam ini untuk memupuk semangat kecintaan, semangat kita untuk berjihad, memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa dzakirhum bi ayyamillah, peringatkanlah manusia, umat manusia itu dengan ayyamillah, dengan hari-hari di mana Allah memenangkan risalah para nabi dan rasul. Jadi Allah memberikan karunia kemenangan seperti kemenangannya dakwah Nabi Musa alaihi salam dengan tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya, seperti Allah menjadikan api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi api yang sejuk dan membawa kedamaian bagi beliau, sebagaimana Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir besar, ketika Allah perintahkan Nuh dan pengikutnya yang segelintir beriman kepada Allah itu untuk naik ke atas kapal yang besar. Itu adalah bagian dari ayyamillah. Sebagaimana Allah jadikan momentum kemenangan pertama umat Islam di Perang Badar sebagai Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, hari pembeda yang memilah antara siapa yang berdiri tegak bersama kebenaran, tegak lurus bersama Allah dan Rasulnya, dan siapa yang berdiri tegak lurus bersama kebatilan, bersama partainya setan. Ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Itulah ayyamullah. Maka peringatan momentum Maulid Nabi SAW ini mari kita jadikan sebagai alat yang efektif untuk memupuk kecintaan kita kepada warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada empat parameter sosok itu disebut sebagai sosok yang agung, itu ditentukan oleh empat parameter. Yang pertama, kriterianya apa? Yang ada pada diri Rasulullah SAW sehingga beliau menjadi sosok yang agung, yang mulia, yang terus dikenang oleh umat manusia sampai akhir zaman. Bahkan orang kafir saja mengakui leadership kepemimpinan Rasulullah dengan menempatkan Nabi SAW ini sebagai urutan nomor satu dari 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh dalam perjalanan sejarah manusia. Yang pertama adalah sosok itu memiliki karakter-karakter yang mulia, akhlakul karimah.
Yang kedua, sosok itu memiliki kemampuan eksekusi. Ya. Bukan hanya teori, bukan hanya pembahasan, tetapi dia harus memiliki apa? Kemampuan untuk eksekusi. Bagaimana melaksanakan ajaran yang disampaikan itu sampai kepada masyarakat dan kemudian tersebar luas di tengah masyarakat. Yang ketiga, parameter keagungan Rasulullah itu, kata para ulama, ya, ada pada kemuliaan prinsip-prinsip hidup yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah pada kesuksesan kaderisasi. Nah, saya akan sedikit berbicara di sini karena di sini perguruan Islam, ya, pendidikan Islam, namanya Darul Ulum. Ini istilah yang sangat luar biasa. Ya, ini saudara tuanya Anharul Ulum. Ya, itu Darul Ulum, ya. Kalau Anhar itu kan sungai-sungai. Ya, mungkin kalau di sini Majalengka enggak kelihatan sungainya. Ya, makanya disebutnya Darul Ulum, ya. Kalau di pesantren Kenonop itu Anharul Ulum. Ya, karena pesantrennya itu di gigiran cai gitu, di gigiran sungai. Ya, Anharul Ulum. Dan jadi Darul Ulum ini dulu kalau di Mesir sejarahnya itu didirikan oleh Syekh Muhammad Abduh sebagai tempat lembaga pendidikan buat calon-calon hakim, calon-calon qadhi, ya, yang berlatar belakang syariat, fakultas syariah, tapi belum menguasai ilmu-ilmu tentang hukum, ya, ilmu-ilmu hukum, ya, panitera, kepaniteraan, kemudian belum menguasai ilmu-ilmu modern. Kalau di Al-Azhar, Syekh Muhammad Abduh waktu beliau mendirikan itu, beliau agak pesimis. Kenapa? Al-Azhar waktu itu masih sangat tradisional. Ya, sangat tradisional. Itu waktu belum beliau menjadi mufti Mesir, belum diakui sebagai bagian atau menjadi tokoh besar di Al-Azhar. Maka beliau mendirikan Fakultas Darul Ulum. Di mana? Di Cairo University. Jadi adik-adik, ya, mudah-mudahan nanti yang lulus dari Aliyah Darul Ulum PUI ini bisa melanjutkan ke Darul Ulum di Kairo. Mau? Mau enggak? Nah, itu saudara apa namanya? Saudara kandung muda Al-Azhar. Ya, itu yang mendirikan adalah Syekh Muhammad Abduh di Mesir. Ya. Nah, kesuksesan Nabi SAW, selain beliau memiliki karakter akhlakul karimah, kemampuan mengeksekusi ajaran-ajaran Al-Quran sampai tahap yang paling detail, ya, sampai negosiasi, sampai masalah apa namanya, perdamaian dengan kaum musyrikin, ya, sampai masalah urusan perang, bagaimana strategi perang, itu detail. Al-Quran kemudian didetilkan oleh sunnah Nabi SAW. Kemudian yang paling istimewa dari Rasulullah ini adalah kemampuan dia untuk mengkaderisasi. Ya, makanya Allah menggambarkan di dalam surat Al-Fath ayat 29 apa firman Allah tentang kesuksesan Nabi Muhammad mengkader pelanjut risalah. Jadi Nabi itu sukses cawe-cawe, tapi bukan cawe-cawe memilih nama seseorang untuk jadi presiden berikutnya, ya. Tapi cawe-cawenya Nabi adalah berkepentingan untuk mendidik kader-kader yang akan melanjutkan risalah dan mengembangkan risalah Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Itulah ayat yang kita kenal sangat populer, turun kepada Nabi SAW, kita baca, kita telaah, kita pelajari, yaitu ayat yang berbunyi Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana
simahum fi wujuhi min athari sujud, dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Jadi perumpamaan sahabat Nabi saja, kalau kita tahu mungkin di situ disebutkan ya ruhama ubainahum, saling berkasih sayang ya dengan sesama muslim. Kemudian asyiddau 'alal kufar, tegas kepada orang-orang kafir. Kemudian yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, senantiasa mencari keridhaan Allah, karunia dari Allah, dengan apa? Mengembangkan apa namanya usaha dagang. Ya, karena dagangnya Rasulullah ini enggak main-main. Ya, Nabi itu lebih lama jadi pedagang daripada jadi rasul. Kalau jadi rasul, Rasulullah itu hanya 23 tahun. Tapi Nabi Muhammad sebagai seorang pebisnis itu 27 tahun. Dari umur 13 tahun diajak pamannya Abu Thalib untuk dagang sampai ke negeri Syam, bertemu dengan pendeta Bahira, ya itu umur 13 tahun mulai karir bisnisnya. Sampai usia 40 tahun berarti berapa? 27 tahun Rasulullah itu jadi pebisnis. Ya. Dan bisnisnya Rasulullah itu bukan bisnis jual minyak wangi depan masjid. Halo. Assalamualaikum. Bukan cuma jual kayu siwa di depan majelis taklim gitu ya. Bukan cuma jualan jilbab di depan sekolahan. Bisnisnya Rasulullah itu ya, itu bawa kafilah dagang yang kalau sekarang dibandingkan dengan ekspor impor itu bawa puluhan kontainer. Ya. Dulu alat kontainernya yang bawa kontainer itu bukan kapal laut sama kereta ya, tapi unta. Itu puluhan kontainer. Dan jaraknya kalau Nabi berdagang itu jauh, sampai ke Oman, sampai ke Bahrain, sampai ke Yaman, sampai ke negeri Syam ya. Di daerah sekarang Palestina itu jauh jaraknya. Dan kalau Nabi berdagang itu berbulan-bulan. Ya, jadi kalau dagangnya Rasulullah itu sunnahnya seperti itu. Ya, bukan dagang kita selemparan tangan dari masjid lalu kita gelar tikar di situ. Itu bukan dagangnya Rasulullah begitu. Ya, walaupun ada lah unsur sunnahnya, jual minyak wangi itu sunnah juga itu. Ya, siwak juga sunnah. Tapi yang namanya berdagang itu dia berdagang apa? Komoditas. Nah, ini yang harus diangkat. Ini yang harus dipelajari oleh umat Rasulullah SAW. Jadi kalau Kiai Nonop ya sebagai pendakwah, sebagai ulama, dakwah sampai ke pelosok-pelosok, ya, sekarang ini itu mestinya punya murid-murid yang menyiapkan fasilitas untuk beliau berdakwah. Ya. Murid-muridnya itu harusnya jadi pedagang-pedagang yang hebat, supaya kiainya dakwah sampai ke pedalaman itu enggak terlalu kecapean gitu. Ya. Kalau sekarang beliau dakwah kemarin ngejar-ngejar waktu sampai datang pagi ini belum istirahat beliau ini. Ya, dari daerah mana itu? Dari Lebak, dari Bayah, dari pinggir laut. Jalan lagi naik ke Majalengka 7,5 jam. Coba bayangkan untuk sampai kemari itu. Tapi kalau anak-anak buahnya, anak-anak muridnya, alumni-alumninya jadi pedagang-pedagang hebat, pedagang sukses, itu sudah mestinya sudah harus pakai helikopter. Jalan dari Bayah kemari itu cuma 1 jam. Insya Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk apa tujuannya? Nabi mengkader ini, liyaghizu bihimul kuffar. Supaya bangunan Islam ini kokoh, bangunan Islam ini kuat. Digambarkan oleh Allah bahwa kaderisasi yang dilakukan Rasulullah itu adalah kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghiza bihimul kufar. Coba lihat lamnya di situ adalah lam, kalau di ilmu nahwu ini apa nih lamnya ini yang liyaghiza bihimul kufar, hah? Ini lam untuk menunjukkan ghayah, tujuan. Ya. Jadi ada proses, ada aktivitas,
ada output luaran dari aktivitas itu hasilnya, dan ada jelas targetnya. Apa target kaderisasi itu? Seperti digambarkan prosesnya, seperti menanam benih, kemudian dia tumbuh dari tunas itu, kemudian tumbuh menjadi pohon yang besar dengan dahan yang besar, ranting yang menjulang. Untuk apa? Liyaghizu bihimul kufar, dengan kader-kader yang sukses itu untuk tujuannya mereka membuat apa? Orang-orang kafir itu merasa apa? Sesak dada. Tahu sesak dada? Halo. Assalamualaikum. Ya, sesak dada bukan karena kena penyakit kronis paru-paru, ya. Bukan karena kena penyakit asma sesak dada. Ini sesak dada orang kafir ngelihat apa? Kader-kader Islam ini jadi pengusaha-pengusaha hebat. Amin. Kader-kader Islam ini jadi jenderal-jenderal TNI Polri. Amin. Kader-kader Islam ini jadi profesor-profesor ahli riset antariksa, ahli apa namanya persenjataan, ahli ekonomi, ahli kehutanan, ya, yang betul-betul punya ijazahnya asli, ya, yang kemudian punya keahlian apa? Antariksa, ya, ahli astronomi, itu yang membuat ya ahli teknologi seperti Pak Habibie itu ditakuti. Kader-kader Pak Habibie ditakuti oleh mereka. Kenapa? Karena bisa membuat pesawat terbang, bisa buat kapal laut, kapal perang, ya, bisa membuat senjata-senjata. Liyaghizu bihimul kuffar. Itu tujuan kita mendidik anak-anak kader-kader Islam ini, insya Allah. Maka kalau kita melihat apa yang terjadi saudara-saudara kita di Palestina itu, ya, itu benar-benar seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana persenjataan Hamas yang dulu tahun 84, ya, adik-adik kenal Hamas enggak? Assalamualaikum. Kenal Hamas enggak di Palestina? Enggak kenal. Ah, kenalan dulu. Ya, lihat googling, lihat Google, lihat YouTube, ya, bagaimana dulu mereka pertama berdiri melakukan intifadah tahun 84 itu senjatanya cuma batu, cuma ketapel, ya, itu tahun berapa? 84. Sekarang 2023 berapa tahun? Ayo hitung sabra, eh, 84 kurangi 23 sabra, ah, kira-kira begitulah. Ya, ya. Sekarang persenjataannya luar biasa. Punya roket, roketnya nggak main-main. Punya apa namanya sistem pertahanan udara. Ya, nggak punya F-16, F-15, dia pakai pelontar tentara yang masuk ke penduduk kota-kota pendudukan Israel itu dengan apa? Dengan pakai model pesawat para layang, coba bayangkan. Canggih mereka. Dan mereka dibekali bukan hanya ilmu-ilmu tentang kemiliteran, tentang kedisiplinan, tapi juga diajari bagaimana caranya berjihad sesuai dengan arahan petunjuk dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tentara Israel membombardir kota Gaza, membabi buta, menarget semua penduduk Gaza, baik anak-anak, perempuan, orang tua, semua disikat, dihajar. Tapi lihat para pejuang Palestina, mereka tidak pernah mentarget anak-anak kecil, mereka tidak pernah mentarget wanita dan lansia, tapi yang dijadikan target sasaran operasi militer mereka adalah tentara-tentara atau semi-militer yang memang mereka bertugasnya adalah untuk menghancurkan umat Islam. Ini saudara yang harus kita contoh. Makanya kemarin ada seorang ulama terkemuka dari Yaman mengatakan, ya, peringatan maulid Nabi yang paling indah, yang paling terbesar di dunia ini sekarang yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Alhamdulillah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa? Karena mereka berhasil mewujudkan bagaimana cara mereka ini mengkader umat Islam yang dulunya tahun 84 ini tentara-tentara pejuang Palestina ini yang sukses melakukan operasi kemarin, mereka dulu tahun 84 itu mungkin belum lahir, atau mungkin yang sudah lahir baru balita, dididik oleh Syekh Ahmad Yasin dengan spiritual, dengan motivasi Quran, dengan pelajaran hadis, suruh ngapal Quran, suruh ngapal Riyadhus Shalihin, suruh menghafal hadis Arba'in Nawawi, sama seperti kalian ya. Kalau di pesantren Kang Nonop ditambah pesak, ngapal Alfiah, ngapal Imriti, ngapal Naundi, Kudu Juman ya, ngapal kitab fikih-fikih kecil, sama itu yang diajarkan dan lalu kemudian dikembangkan potensi mereka bagaimana melihat menumbuhkan kesadaran tanggung jawab untuk membela Masjidil Aqsa, sehingga kita lihat mereka sekarang ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Maka itu terakhir dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk merenungi, membaca kembali Sirah Nabawiyah ya. Sirah Nabawiyah itu bukan hanya saudara pandai memuji Rasulullah, bukan hanya pandai membaca kitab-kitab pujian kepada Rasulullah, tapi bagaimana menerjemahkan semangat Rasulullah dalam berdakwah, semangat Rasulullah dan sahabatnya dalam memperjuangkan Islam, semangat Rasulullah dalam membela kesucian Masjidil Aqsa. Ini yang harus kita tularkan dan harus kita tumbuhkan semangat itu pada generasi muda kita. Siap? Siap? Insya Allah. Nabi itu lahir di bulan Rabiul Awal. Dan ketika Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, beliau sendiri yang menyatakan kepada kita dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Irbad Ibnu Sariyah. Apa kata Rasulullah? Inni indallahi maktubun khataman nabiyyin wa adamu lamunjadilun fitinati. Jadi kata Nabi, ketika Nabi Adam belum jadi manusia, dia masih dalam adonan tanah liatnya, aku ini kata Rasulullah sudah ditulis oleh Allah menjadi penutupnya para nabi. Ya. Jadi manusia pertama baru calon, masih dalam tanah liat, belum jadi cetakannya sebagai manusia, belum ditiupkan ruh kepada tanah liat ini sehingga menjadi Adam, Nabi Muhammad sudah ditetapkan oleh Allah sebagai penutupnya para nabi. Ya. Ini hadis dari Irbad bin Sariyah. Wa sa'ukhbirukum bi awwali amri. Saya akan kabarkan kepada kalian bagaimana pertama kali saya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Nabi, ada tiga tahapannya. Tiga tahapan Allah menciptakan Nabi Muhammad. Ini tahapan ruhaniahnya, spiritualnya dua, dan tahapan yang ketiga adalah tahapan secara fisik. Yang pertama adalah dakwatu Ibrahim. Aku ini adalah jawaban Allah atas doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doa Nabi Ibrahim? Halo. Doa Nabi Ibrahim di surat apa, ayat berapa? Yang tahu angkat tangan, saya kasih hadiah. Surat apa, ayat berapa doa Nabi Ibrahim kepada Allah supaya Allah mengutus Nabi di akhir zaman, itulah Nabi Muhammad SAW. Ayo angkat tangan. Santriwati ada? Ada santriwan? Eh? Ada mantan santri? Salah. Ada lagi? Eh? Ada? Halo? Ada? Doa Nabi Ibrahim minta kepada Allah diutus Nabi di akhir zaman. Itulah jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Di surat apa, ayat berapa? Heh?
Ayo buka Google, ah kelamaan. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 129. Ya. Barudak kaset nu geulis catet nya. Al-Baqarah 229. Sok dibaca. Naon ayatna eta? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu yang pertama. Aku ini dilahirkan, diciptakan oleh Allah karena sebab tahapan spiritual yang pertama menjadi jawaban atas doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Alhamdulillah. Yang kedua, tahapan spiritualnya Nabi Muhammad, wa bisaratu Isa. Saya ini adalah kabar gembira yang dibawa oleh siapa? Nabi Isa alaihi. Surat naon ayat sabaraha di dalam Al-Qur'an? Surat As-Saff ayat sabaraha kan? Ah, salah ayatnya. Ayat genep. Ya. Jadi surat As-Saff ayat 6, wa idz qala Isa ibnu Maryama, ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini kalau orang yang jamaah yang merayakan peringati maulid Nabi gak kenal hadis ini, ayat-ayatnya, waduh sangat disayangkan sekali. Ya, banyak jamaah membludak hadir masjid majelis maulid Nabi tapi tak apalin itu doa Nabi Ibrahim. Benar? Benar? Enggak apal itu perkataannya Nabi Isa dalam surat As-Saff ayat 6. Betul? Atau apa yang didapat atau dari majelis maulid itu? Hah? Makan kebuli doang ya. Masya Allah. Dan yang ketiga, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang menarik, hubungan maulid Nabi dengan tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah, dengan lokasi Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis, yang Baitul Maqdis itu adalah titik pusatnya negeri Syam. Apa kata Rasulullah? Wa ru'ya ummi allati ra'at hina wada'atni annahu kharaja laha nurun adaa'a laha minha qusurus syam. Coba ini bayangkan. Itu ketika aku dilahirkan, ibu saya melihat. Jadi coba ibu-ibu kalau melahirkan gimana bu, sakit? Hah? Pingsan? Ada yang dioperasi? Ada. Dioperasi kira-kira waktu dibelek ngeliat nggak? Enggak ya. Dioperasi tadi di anestesi, ya? Dibikin apa? Dibikin pingsan biar nggak sakit dibelek. Tapi ibunya Rasulullah melahirkan Nabi itu nggak ada rasa sakitnya sedikit pun. Bahkan dia melihat ketika keluar bayi Rasulullah ini, bayi yang bernama Muhammad, kelak diberi nama Muhammad oleh datuknya Abdul Muttalib, ketika keluar dari rahim ibunya, siapa nama ibunya? Aminah binti Wahab. Itu keluar bayi itu dari rahim Aminah, bersama bayi itu keluarlah cahaya. Cahaya itu tembus menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam. Takbir. Di mana negeri Syam? Itu adalah di Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Itu adalah tempat Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak kelahiran Nabi, kalau kita memperingati maulidnya Nabi SAW tapi kita melupakan masalah yang menimpa, derita yang menimpa saudara-saudara kita di Baitul Maqdis di Palestina, maka kita memperingati maulid ini hanya main-main saja.
Kalau kita melupakan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, sementara kita merayakan Maulid Nabi, tidak ada menggugah semangat mereka untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, berarti Maulid Nabi itu hanya main-main saja. Betul? Betul. Maka itu mari kita harus perbaiki cara kita untuk memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu menjaga semangat untuk memperjuangkan kalimat Allah, semangat untuk menjaga tanah-tanah suci yang telah Allah berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, semangat untuk mencontoh meneladani Rasulullah dan para sahabatnya serta keluarganya. Insya Allah inilah yang akan menjadi pedoman bagi umat Islam untuk selamat di akhir zaman dari berbagai fitnah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, karena masih ada pembicara yang lain yang insya Allah akan memberikan banyak sekali pencerahan kepada kita, ya, dengan ilmunya, dengan amaliyahnya, dengan pengalaman-pengalaman dakwahnya. Mari kita dengarkan secara seksama nasihat-nasihat mau'izah hasanah dari guru kita Kiai Haji Nono Hanafi. Mudah-mudahan mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum saya akhiri kalimat sambutan saya ini, mari kita sama-sama berdoa. Mau berdoa? Mau berdoa? Berdoa dengan kunut nazilah. Mau? Kunut nazilah yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Apa doanya? Kunut nazilah Sayyidina Umar bin Khattab. Ini mesti kita baca dalam sholat-sholat kita. Insya Allah. Ya. Doa yang dipanjatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika kunut nazilah itu redaksinya seperti ini. Nanti tolong dibaca ya. Kalau sholat fardu rakaat terakhir, baca kunut nazilah, doakan saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma inna nastaghfiruka, Allahumma inna nasta'inuka. Amin. Wa nastaghfiruka. Amin. Wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adabak inna 'adabakal jidda bil kuffari mulhaq. Allahumma 'adzib al kafarata wal musyrikin أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة نبيك ورسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. Kemudian apa doanya beliau itu? وانصرهم على عدوهم وعدوك واجعلنا منهم. وصلى الله على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qul hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Bersama saling sapa TV.